Oke, prakarya power station kita udah jadi, ini kita lagi tes. Yang pertama untuk voltase 220 ya, ini pakai inverter pure sine wave 1600, continuous ini 800 secara spek ya. Ini kita cuman buat ngecharge kecil aja nih baterai baterai tron. Kita coba dia muter. Terus kemudian di sini yang 12 volt itu dengan adapter car charger ini. Pertama adalah charging GoPro. Terus kemudian ini handphone. Ya. Ini handphone ngecas juga. Ini ngecas juga tuh charging handphone. Terus kemudian satu lagi handphone, iPhone. Terus kemudian satu lagi kamera. Gitu. Dari sisi baterai kapasitas 66 ya. Kita coba nanti sampai berapa, dan ini voltase dari yang terukur dan terlihat di inverter stabil di 12,1. Ya. Ini kita ini charger dia menunjukkan 12,6. Ini belum kita kasih saklar, nanti kita kasih saklar. Nah, rupanya kalau dia colok charger terus dia nggak nyala gitu. Ini itu sebenarnya baterai indikator ya. Coba ya. Nah, itu dia. Nah, itu ya 73 baterai indikator. Terus kemudian ini AC ya, arus PLN 220. Ya, kita coba buat ngidupin kipas angin, lancar aja gitu. Terus kemudian ini charger ya, charger biasa. Nah, kita matikan, nanti dia mati. Ini juga sama kalau kita matikan indikatornya. Nah, ini belum ada saklarnya karena coba nyari kabel dulu. Ini juga sama, nah, kalau kita matikan nanti kipasnya juga berhenti. Ya, kipas berhenti. Ya, berhenti. Kalau kita nyalakan lagi, baru kipas nyala lagi. Oke, itu. Oke. Emang pendek karena posisinya dalam sudah. Pasnya langsung nyala. Dan pasnya sudah 13. Kita coba berapa lama ya. Ini setengah jam 7.19 sampai penuh dia butuh berapa lama. Ini bisa dibilang hampir 3 jam di sini. Di chargernya sudah 15 volt ya, dan di sini indikator full sudah menyala, dan kipas dari
apa namanya, chargernya sudah mati juga. Ini kalau kita pegang ini hangat. Proses selesai dan indikator baterai mas 99 tadi 100.